Halo, jumpa lagi di channel saya. Kali ini kita belajar tool Liquify di Photoshop. Tool Liquify ini dapat mengubah bentuk tubuh ya, gemuk ke kurus maupun sebaliknya. Mari kita mulai. Ya, di sini saya sudah siapkan sebuah foto seorang wanita ya dengan tubuh berisi, cukup gemuk ya. Nah, nantinya foto ini si model wanita ini akan seolah-olah berkurang beberapa kilogram gitu ya, menjadi lebih kurus. Saya akan duplikat ya, Ctrl J atau Command J, maka akan keluar layer 1, lalu selanjutnya filter, liquify ya. Ya, di sini ada tool-toolnya yang sering dipakai, yaitu forward warp tool, lalu packer tool, dan blot tool ya. Untuk forward warp tool ini bisa untuk menggeser-geser seperti ini gitu ya. Lalu untuk yang packer tool, dia sifatnya ya bisa dilihat di monitor ya, di layar, jadi lebih seperti dikompres gitu ya. Lalu sebaiknya blot tool ini sifatnya seperti lebih mengembangkan gitu ya. Ya, tool itu yang lebih sering dipakai. Ini ada hand tool, lalu ada zoom ya. Di sini saya pakai forward warp tool ya. Nah, di sini size-nya bisa diatur ya, bisa di sini atau di keyboard tanda kurawa gitu ya. Density set di 50, untuk pressure mungkin antara di 80 sampai 90 gitu ya. Ya, bisa kita mulai dari terserah mau dari wajah atau dari lengan gitu ya. Saya dari wajah dulu. Tidak terlalu banyak perubahan ya, karena kalau terlalu over nantinya terlihat seperti operasi ini ya, operasi plastik gitu, rahang gitu ya. Jadi kita akan seolah-olah mencoba mengurangi lemaknya saja. Kita bisa klik show backdropnya ya, untuk melihat before afternya. Saya mungkin bisa dikit lagi. Ya, lumayan ya. selanjutnya di bagian lengan sini ya, yang paling menonjol. Ya, bisa pakai ini packer tool. Hanya saja kalau packer tool ini ada resiko seperti ini gitu ya, ada garis yang akan tertarik. Jadi di sini saya pakai forward warp tool saja. Kita pelan-pelan gitu ya, kita geser.
Oke, sudah cukup drastis ya perubahannya. Mungkin sudah berkurang sekitar 5 kilo mungkin gitu ya. Ya mungkin di bagian dada juga bisa kita kurangi ya. Ya, untuk wajah bisa lebih over lagi ya. Hanya saja mungkin kesannya seperti benar-benar operasi plastik gitu ya. Jadi mungkin disesuaikan saja kalau misalnya sudah cukup ada perubahan. Ya, dari wajahnya pun aslinya tidak terlalu gemuk, cabi gitu ya. Yang paling terasa yaitu di bagian lengan. Ya. Oke, kalau sudah kita klik OK. Ya, kita bisa lihat di sini perubahannya. Untuk before afternya kita pakai Canva Zeiss. Ya. Saya ubah menjadi 200% lebarnya. Ya, ini warna background tidak masalah. Klik OK. Lalu saya geser ini ya. Ya. Ini hasil akhirnya. Ya, sangat paling terasa ya di lengan untuk bagian rambut saya kecilkan sedikit ya. Mungkin bisa lebih ekstrim lagi perubahannya lebih rapi lagi gitu ya dan juga setiap foto itu tingkat kesulitannya berbeda-beda gitu ya. Oke, semoga video kali ini dapat membantu untuk Anda semua yang sedang belajar mendalami Photoshop ya. Nantikan konten-konten selanjutnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.